Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta Tuton, selamat berjumpa kembali pada tutorial online mata kuliah Sistem Informasi Manajemen EKMA 4434. Pada minggu ke-6 ini kita bersama akan membahas materi basis data atau database, ya. Setelah mempelajari materi database ini, diharapkan rekan-rekan sekalian mampu menjelaskan tentang konsep basis data atau database, kemudian menjelaskan perbedaan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan basis data, memahami jenjang dari data, kemudian macam-macam file yang ada, membedakan basis data logical dan basis data fisik, lalu mengetahui proses basis data, organisasi dari sebuah basis data, software-software pendukungnya, penggunaan perangkat lunak basis data, kemudian mengetahui basis data sebagai pendukung sistem informasi, dan basis data sebagai multidimensi. Oke, mahasiswa, rekan-rekan UT, diharapkan dapat ikut serta secara aktif dalam forum diskusi yang telah disediakan. Rekan-rekan sekalian juga harus memberikan komentar dalam diskusi selama 2 minggu. Di luar waktu yang ditentukan, seperti biasa, tidak akan dilakukan penilaian oleh tutor. Aktivitas diskusi akan berpengaruh terhadap nilai akhir tuton kalian. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.